Hai semuanya, kembali lagi bersama kami, Trending 10. Setiap hewan yang diciptakan oleh sang pencipta pasti memiliki wajah dan bentuk yang unik. Keunikan itulah yang menjadi ciri khas para hewan tersebut. Menyinggung masalah wajah, ada 10 hewan yang diciptakan dengan wajah luar biasa jelek. Saking jeleknya, kamu pasti bersyukur bahwa kamu bukanlah makhluk hidup dengan wajah terjelek di dunia. Mari kita lihat seberapa jeleknya wajah 10 hewan di bawah ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, kita mau mengingetin lagi nih buat kalian, jangan lupa buat di subscribe dan like juga ya. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan bagi banyak orang. Number 10. Kura-kura alligator snapping. Jika ada daftar hewan terjelek di dunia, maka kura-kura alligator snapping harus masuk ke dalamnya. Kura-kura ini sudah ada sejak lama dan menjadi kura-kura air tawar terbesar yang pernah ada. Kura-kura alligator snapping merupakan predator menakutkan yang dapat ditemukan di wilayah Amerika Serikat. Wajahnya memang jelek, tapi gigitan kura-kura ini dapat menyebabkan luka yang fatal. Apalagi mengingat hewan ini sangat baper alias sensitif. Sedikit gangguan saja, kura-kura ini tidak akan segan langsung menggigit apapun yang ada di hadapannya. Penasaran seperti apa luka yang disebabkan kura-kura ini? Kura-kura alligator snapping dapat dengan mudah menggigit hingga putus jari manusia. Sangat menakutkan, bukan? Number 9. Kura-kura mata-mata. Satu lagi teman dari kura-kura alligator snapping yang sama-sama memiliki wajah jelek. Dia adalah kura-kura mata-mata. Nama mata-mata diambil dari bahasa Spanyol yang artinya bunuh. Sama dengan alligator snapping, kura-kura ini juga merupakan pembunuh ulung di air. Banyak ditemukan di perairan Amerika Selatan. Mata-mata memiliki kepala besar yang datar, leher yang panjang, dan hidung panjang yang menyerupai alat snorkeling. Mata-mata dapat berkamuflase dengan sempurna di daerah yang berlumpur. Menu makanan utama dari mata-mata adalah ikan kecil. Jika ada ikan yang berenang di hadapannya, mata-mata dengan cepat akan menyambar ikan tersebut dengan mulutnya dan menelan ikan tersebut. Number 8. Warthog mirip dengan babi, hanya saja dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Inilah hewan warthog, tubuh besar, kepala datar, dan moncong keras yang dipenuhi dengan semacam bantalan daging. Banyak orang yang salah mengira bantalan daging ini dengan kutil, padahal bukan. Bantalan daging ini bukan hanya sekedar hiasan. Bantalan daging inilah yang melindungi warthog ketika sedang berkelahi. Babi super jelek ini banyak ditemukan di wilayah Afrika. Warthog memiliki ciri-ciri bulu yang tipis. Hanya bulu di bagian punggung yang lebih panjang dari bagian tubuh lain, termasuk hewan herbivora. Tapi hewan ini bisa sangat berbahaya karena memiliki sepasang tanduk yang tajam dan runcing. Number 7. Purple Frog, sesuai dengan namanya, karena memiliki tubuh berwarna ungu. Tidak heran jika katak ini diberi nama Purple Frog. Tidak hanya warnanya yang berbeda dengan kebanyakan katak yang berwarna hijau atau coklat, wajah dari Purple Frog juga sangat berbeda, atau yang lebih tepatnya jika disebut dengan sangat jelek. Memiliki moncong yang runcing, mata bulat yang kecil, serta tubuhnya yang besar seperti berisi dengan gas membuat bentuk katak ini tidak hanya jelek, tapi juga menyeramkan. Seakan bila kita menyentuhnya, tubuh katak ini akan meledak dan melepaskan gas beracun. Purple Frog menghabiskan waktunya untuk bersembunyi dan berburu makanan. Makanan favoritnya berupa rajab, semut, dan cacing. Number 6.
Tarnos Mole. Cukup melihat gambarnya saja sudah jelas kenapa hewan satu ini bisa masuk ke dalam daftar hewan dengan wajah paling jelek di dunia. Tikus berhidung bintang atau Tarnos Mole, begitulah nama hewan jelek ini. Hal yang membuat dirinya jelek adalah bagian hidungnya yang berbentuk seperti hintang. Hidung yang terlihat mengerikan ini ternyata memiliki fungsi penting bagi si tikus. Hidung berbentuk bintang tersebut memiliki ribuan sensor yang membuat tikus dapat mendeteksi keberadaan mangsanya saat bergerak di dalam air atau tanah. Tikus berhidung bintang lebih banyak menghabiskan waktunya berenang di air. Number 5. Celestialia goldfish, ikan mas, memang peliharaan yang menarik. Cocok sekali bagi orang-orang yang tidak suka dengan hewan berisik seperti anjing, kucing atau burung. Nah, ikan mas satu ini bisa dibilang sangat unik. Bagaimana tidak? Lihat saja bentuk matanya. Celestialia goldfish adalah ikan mas terjelek yang pernah ada. Memiliki bentuk mata yang tidak biasa, di mana kedua matanya berukuran sangat besar dan menghadap ke atas. Akan terasa sangat aneh jika kamu mencoba menatap mata dari ikan mas jenis ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa matanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari perutnya. Number 4. Monkfish. Monkfish memiliki nama lain angler, memiliki wajah yang sangat jelek. Monkfish ditutupi kulit besar berwarna coklat yang berkutil. Kulitnya tersebut membuat monkfish dapat berkamuflase di bawah permukaan air di wilayah perairan Atlantik Utara. Sebagai tambahan, ikan ini merupakan predator buas di dalam air. Monkfish atau angler memiliki wajah jelek serta bentuk tubuh yang besar dan aneh. Di bagian kepalanya terdapat semacam pemancing yang digunakan untuk memancing mangsanya. Mulutnya yang berukuran besar dapat melahap ikan kecil dengan mudah. Number 3. Aye-aye, dengan bentuk jari yang seperti penyihir. Aye-aye adalah hewan primata yang tinggal di hutan hujan Madagaskar. Sekilas bila dilihat, bentuk aye-aye terlihat seperti hewan pengerat. Jari panjangnya yang seperti penyihir digunakan untuk memakan serangga dan belatung dari pohon. Memiliki wujud seperti gremlin. Aye-aye termasuk hewan nokturnal yang hanya aktif mencari makanan di malam hari. Oleh orang lokal, bentuknya yang mengerikan tersebut membuat orang-orang takut untuk memburunya dikarenakan takut akan kutukan. Number 2. Naked mole rat paling banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Afrika Timur. Tikus ini menduduki peringkat kedua dalam daftar hewan paling jelek di dunia. Tubuhnya yang tidak tertutupi kulit membuatnya seakan seperti telanjang. Hewan pengerat ini menghabiskan waktu hidupnya dengan tinggal di bawah permukaan tanah, tidak dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lemak. Naked mole rat memiliki ciri-ciri tubuh besar, gigi menonjol, dan rahang yang kuat untuk menggali lubang di dalam tanah. Hidup di dalam tanah, apa yang tikus ini makan untuk bertahan hidup? Jawabannya adalah tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah adalah makanan utama tikus jelek ini. Number 1. Blobfish keluar sebagai juara. Blobfish adalah hewan terjelek yang ada di muka bumi. Orang yang melihatnya mungkin berpikir, tidak akan ada lagi hewan yang berwajah super jelek daripada ikan ini. Blobfish banyak ditemukan di perairan Pasifik Selatan dan hidup di kedalaman laut yang paling dalam. Blobfish memiliki bentuk yang mirip dengan agar-agar dengan kepadatan yang lebih rendah daripada air. Hal tersebut membuatnya bisa melayang-layang dengan bebas di dalam air. Karena hidup di laut yang dalam, jarang sekali blobfish berjumpa dengan manusia. Nah, tadi itulah 10 hewan terjelek di dunia. Hewan yang mana nih yang paling mengerikan menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe video ini jika kalian suka video-video yang kayak gini. Oke?